Salah satu lokasi yang terbakar merupakan lahan yang ada di sisi rel kereta api Palembang-Lampung. Api yang membakar lahan ini merupakan lanjutan dari kebakaran yang terjadi siang harinya. Api tak juga padam karena lahan yang terbakar luas dan titik api sulit dijangkau. Siang tadi kita pemadaman, untuk malam ini kita tidak memungkinkan pemadaman waktu malam karena kondisi faktor keselamatan kerja. Jadi ini kita hanya memantau saja? Ya, mantau saja, bentuknya emergensi, Pak. Emergensi ya. Amrizan Nur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.